Presiden Joko Widodo blak-blakan meminta Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyuntik 20 miliar US dollar atau sekitar 298 triliun rupiah ke Indonesia, namun ia meminta bantuan itu diberikan tidak dalam bentuk utang. Permintaan Jokowi itu disampaikan saat ia melakukan pertemuan bilateral dengan Trudeau di kota Hiroshima, Jepang, di sela-sela kunjungannya ke Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7. Bantuan dana yang diminta Jokowi berkaitan dengan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Jokowi ingin Kanada bisa segera merealisasikan kesepakatan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Jokowi mengatakan, "Kami memohon dukungan terkait penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada atau CEPA, realisasi investasi pensiun funds Kanada yang fokus di pembangunan ibu kota Nusantara, pembangunan mekanisme pendanaan untuk feasibility study bagi proyek Greenfield di Indonesia." Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan harapannya atas percepatan terhadap realisasi pengembangan bandara hijau di Kalimantan Utara. Ia juga ingin eksplorasi dan pengayaan logam tanah jarang serta pembentukan satuan tugas bilateral segera dilaksanakan. Jokowi pun mengapresiasi dukungan negara-negara G7, termasuk Kanada, yang siap membantu Indonesia menuju transisi energi. Selain itu, dia membahas ketahanan pangan dalam pertemuan kedua negara tersebut. Ia juga mendorong implementasi kesepakatan antara BUMN Indonesia dan Canadian Commercial Corporation terkait pasokan potas dan gandum. Jokowi dan Trudeau juga membahas masalah di ASEAN, termasuk situasi di Myanmar. Dan tidak lupa, Jokowi turut menantikan kedatangan Trudeau dalam KTT ASEAN-Kanada yang akan dilaksanakan pada September mendatang di Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memamerkan rencana Indonesia membangun ibu kota negara baru Nusantara dalam forum G7. Di depan pimpinan negara besar dan maju, di forum G7, Jokowi menjabarkan IKN Nusantara akan menjadi kota yang berbasis hutan dan didukung oleh energi ramah lingkungan. Dia juga menyebutkan pembangunan IKN adalah bagian dari pemerataan dalam konsep Indonesian sentris. Dia menjabarkan pemerintah Indonesia melalui APBN dan juga Kocek BUMN sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur dasar pada ibu kota negara baru Nusantara. Pemerintah Indonesia juga akan terbuka untuk investor yang mau menyuntikkan uangnya di ibu kota baru. Jokowi mengatakan Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama di IKN dalam berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga pariwisata. Selain itu, Jokowi juga meminta Forum Kemitraan Infrastruktur dan Investasi Global dapat mendatangkan investasi konkret dan juga pembiayaan inovatif bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.